Ya ya ya, kawan kita kembali lagi. Oke kawan, di sini kita bakalan mencoba untuk membuat suatu percobaan. Percobaan itu adalah percobaan bagaimana cara membuat snowman alias manusia salju. Oke, pengen tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti saja. Ya, pertama-tama kita harus menggunakan yang namanya snow. Ya, kita akan memakai snow. Di sini kita akan buat 5. 1, 2, 3, 4, 5 seperti gini. Kemudian di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Yap, sekarang kita akan memajukan ini satu kali. Nah, seperti gini. Ini kita hancurkan. Kita buat sama seperti ini ya, tapi kita buat ke atas. Jadi kayak gini guys, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini, ini kita tutup. Kita buat kayak gitu. Bentar, ini ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita buat seperti gini ya. Nah, oke, kita buat. Ya, kita akan tutup ini semuanya. Kemudian di sini berarti gini. Nah, kita buat samping-sampingnya dulu ya. Oke. Yap, seperti ini. Kemudian ini kita tutup. Yap. Nah, seperti gini guys, ini bagian depannya. Sekarang kita akan membuat bagian samping. Kita buat seperti gitu juga. Kemudian di bagian sini juga kita buat seperti itu. Ya, lalu sekarang kita buat di bagian sini, guys. Nah, di sini kan bolong. Nah, ini kita akan tutup. Kita akan mencoba untuk menutupinya seperti gini. Nah, gini guys. Lihat. Jadi kan bentuknya seperti bola gitu, ya. Seperti bola. Kalau di luar negeri kan kalau buat manusia salju atau snowman itu kan digulung-gulung gitu ya. Dibentuk kayak bola saljunya sampai gede bener. Nah, seperti gini guys. Ini masih tahap badannya. Sekarang kita akan membuat lehernya. Ya, kita akan membuat lehernya. Ini kita akan buat seperti gimana nih enaknya? Bentar. Oh, bentar. Ini aku tutupi dulu. Nah, seperti gini, guys. Kita tutup. Oh, salah. Yap, seperti gini. Nah. Oke, guys. Di sini sudah kita tutup bagian atasnya. Kita akan membuat yang namanya bagian lehernya. Kita akan buat seperti di bagian bawah itu. Di sini berarti kita buat di sebelah sini ya. Tuh, 1, 2, 3,
4, 5. Lalu di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yap, ini adalah bagian lehernya. Untuk lehernya kita akan buat berapa ya? 2 atau... Bentar, aku lihat dulu ya. Kalau 2 kelihatannya jelek. Kita buat 1 aja. Ya. Kita buat 1 berarti. Jangan 2. Berarti sekarang kita akan membuat bagian kepalanya. Ya, kita akan buat bagian kepalanya. Buat bagian kepalanya kita akan buat seperti gini. Mungkin kepalanya akan kita buat berapa ya? Oh ya, sama kayak gini, sama kayak bawahnya, nggak apa-apa. Nanti kita akan kasih hiasan soalnya kepalanya, jadi nggak kelihatan gede-gede bener gitu. Oke, langsung aja kita buat seperti kayak bawahnya tadi. Jadi kita buat seperti gini. Ini kita hancurkan. Oke, nice. Yap. Oke, mantap. Ini bagian kepalanya, guys. Lihat. Sweet. Kok kagak simetris? Bentar. Kok saru bener ya? Oke, guys. Ternyata ini ada yang salah. Nah, kita buat seperti gini. Kita samakan kayak bawahnya ini. Oke, sama. Kita cek lagi. Oh, di sini nggak sama. Berarti ini kita hancurkan. Nah, ini kan sama. Ini juga sama. Oke, mantap. Sekarang kita akan buat bagian atasnya. Ya, kita akan buat bagian atas. Ke atas. Ini kita hancurkan dah. Ya. Kita akan buat bagian ke atas. Berarti kita buat 5. Oke. Nah, ini bagian mukanya nih. Nanti matanya di sini, ini mulutnya. Nanti di atasnya akan kita kasih pernak-pernik ya, yaitu topi. Oke, mantap. Sekarang kita akan buat bagian samping sama kayak ini, sama kayak depannya. Oke, ini dia bagian badannya dan kepalanya. Yap, sekarang kita akan menghias bagian badannya. Di sini kita akan memberinya sebuah benih. Untuk benihnya kita pakai warna ini, black wool. Kita taruh di sini 1 2 3. Nah, ini bagian bajunya biasanya kan kayak gini ya. Snowman itu ya. Bola salju. Oke, sekarang kita akan buat bagian mukanya di sini. Mukanya di sini, nanti hidungnya di sini. Hidungnya di tengah-tengah. Oh ya, untuk hidungnya aku mau pakai warna lain. Warna apa ya hidungnya? Orange. Ya, di sini aku bakalan pakai warna orange, yaitu ini. Kita coba seperti ini hidungnya. Biasanya kan kalau di luar negeri itu wortel ya, wortel. Wortel dijadikan hidung. Oke, untuk mulutnya kita akan buat di sebelah sini ya. Mulutnya kita bolongi. Nah, gini. Untuk mulutnya kita buat seperti gini. Bentar. Kita akan buat, nah, gini. Oke, guys. Nah, ini dia mulutnya. Sekarang kita akan buat
matanya. Kita buat matanya di sini, kita akan kasih ini black wool. Oke. Ini dan di sini. Serem bener ya. Untuk warnanya kita akan kasih warna putih. Kita lihat seperti gimana hasilnya. Widih. Kemudian di sini kita kasih tombol. Pupilnya, pupil ya. Biasanya kan ada pupilnya. Nah, gini. Oke, mantap. Kok kelihatannya ini lihat ke sana ya? Bola saljunya lihat ke matahari, guys. Ya, sekarang kita akan buat sebuah topi di atasnya. Ya, untuk topinya di sini aku bakalan buat topinya Santa, Santa Claus. Kita akan pakai warna putih dan merah. Oke, kita akan buat di sini. Ya, seperti gini. Ini adalah topinya manusia salju. Oke. Nah. Seperti gini, guys. Kita buat. Ya, sekarang kita akan kasih warna merah di atas sini. Oke, kok kelihatannya gede bener ini? Kelihatannya gede. Ini gede sekali, guys, topinya. Lucu ntar. Ntar. Ini aku rubah dulu. Ini aku rubah warna merah aja ya. Oke, sekarang kan kita kasih warna putih. Nah, ini ya, seperti ini ya. Kita lihat dulu, guys. Terlalu kurang. Oke, kita tambah lagi di sini. Nah, kita lihat. Oke, keren ini, guys. Kita tambahi. Kita lihat. Yap, ini baru keren nih topinya. Ntar, ini kurang ininya. Oke dah, kayak gini dah. Oke, ini adalah topinya, guys. Topinya, kalian bisa lihat sendiri nih topinya. Kocak bener nih topinya. Yap, sekarang kita akan membuat sarung di sini. Kok sarung? Apa tuh? Sal ya, sal di sini, di lehernya. Kita akan kasih warna merah dan hijau. Nah, perpaduan antara merah dan hijau. Kita akan buat di sini untuk salnya. Salnya ini kita buat seperti gimana ya? Kita buat tebal gini ya. Oh ya, kita buat tebal, guys. Berarti gini. Oh, gini.
Nah, nanti yang ini nanti yang kayak gini ini diisi warna hijau. Oke. Ini nanti hijau. Bentar, langsung aja isi ya biar nggak bingung. Nah, ini. Lalu ini. Oh, ini hijau. Lalu merah. Hijau, merah. Kemudian hijau, merah. Hijau, merah, hijau. Bentar. Merah ini. Hijau, merah. Hijau, merah. Lalu di sini hijau. Kemudian di sini merah. Hijau, merah. Hijau, merah. Hijau, merah, dan hijau. Oke, ini dia asalnya, guys. Widih, keren bener. Oke, ini kurang satu. Nah, ini nice. Kita lihat dulu. Kurang gede ya? Ya, kita gedekan lagi. Kalau kurang gede, kita gedekan ya. Kita buat warna-warni nih untuk salnya nih, biar keren ini ya. Nah, gini. Oke, mantap. Nice. Oke. Ini teksturnya ini belang-belang ini ya. Batik ini. Batik. Enggak, bukan batik. Sarung ini, kotak-kotak kayak sarung. Oke, kita buat seperti gini, guys. Widih, keren bener. Ya, sekarang kita akan buat kelewer-kelewerannya. Kelewer-kelewer. Oh, bentar, kita buat tangannya dulu, guys. Untuk tangannya kita akan buat pakai apa ya? Pakai spruce wood. Ini spruce wood. Oke. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Tis the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient yuletide carol. La 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 la. Oke, kita lihat seperti gimana. Mantap. Ini kepanjangan ini ya. Bentar, ini kepanjangan. Tangannya kepanjangan, guys. Oke. Nah. Kocak bener, guys. Oh iya, bentar, ini ada yang lupa ini. Slayer-slayerannya nih. Ini kita buat seperti gini, guys. Nah, ini hiasannya ya. Oke. Ini adalah slayer-slayerannya. Nah, gini. Ini. Kemudian di sini. Lalu di sini. Di sini. Salah. Sini dan di sini. Tara, dan jadilah snowman kita, guys. Lihat, widih, hidungnya. Mancung bener, matanya lihat ke samping, mulutnya lihat, giginya ompong. Widih, pakai topi Santa Claus, guys, lihat nih, waduh. Dan slayernya bermotif kotak-kotak kayak sarung. Oke kawan, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Yap, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, klik tombol lonceng dan follow Instagram kawan.channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.